bukti berupa surat yang saudara terima. Terdakwa menceritakan bahwa dia mencintai istrinya setahap demi setahap. Apakah waktu terdakwa pulang ke kampung, terdakwa menceritakan lebih lanjut kepada saudara? Memang demikian, Pak. Tidak adalah dia sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai soal tempat tidur pun dia ceritakan. Pokoknya dia bilang dia senang. Dia bilang istrinya itu perempuan yang luar biasa. Sebab begitu kawin langsung inang tuanya itu menerima 4 orang cucu. Waktu terjadi musibah, apa betul terdakwa berteriak minta tolong pada saudara? Betul, saya tidak pernah bohong dalam hidup. Saya kirakan orang kampung, tapi tidak lagi bisa menolong. Si Togar itu sendiri pun hampir mati dia. Capek, lemas. Bisa saja kita cari pembantu, tapi itu bakal menambah biaya. Dari gaji saja nggak cukup. Pembantu sekarang kan mahal-mahal. Daripada anak-anak terlantar, aku kerja, kau kerja. Kita tidak bisa terus-terusan minta bantuan tetangga. Rumah tangga orang bisa terganggu nanti. Kita cari jalan keluarnya. Soalnya kan cuma soal hepeng. Koalisi Demokrat sudah tahu hepeng segala. Aku sudah tahu artinya dari Borussia Hombing yang tinggal di belakang. Swedia telah menawarkan. Tolong, ini kau jualkan. Uangnya nanti kau peganglah. Kasih tahu anak-anak, tidak lama. Mengenai soal kau, nanti aku atur di kampung dengan keluarga. Jaga dirimu baik-baik.
Tegar! Sudah kuduga kau datang. Aku minta maaf. Apa yang kau bawa?